Teman-teman, selamat pagi, selamat apa lagi nih? Hari apa nih ya? Hari Senin. Iya Bu, oh, hari Senin ya syutingnya. Teman-teman nontonnya saya nggak tahu hari apa nih ya. Kita lagi ada di Pantai Sanur ya. Ini situasi hari ini sepi terkendali. Oke, okay, kalian bisa lihat. Juga. Bersih, karena sepi dibersihin terus. Biasanya ramai sekali di sini. Penuh biasanya di sini teman-teman ya. Ini airnya lumayan tinggi, jadi hati-hati ya. Iya. Untungnya apa? Kenapa? Ombaknya kecil hari ini. Ombaknya jauh banget di situ. Oh iya, masih aman. Nah, karena tenang. Ada patahan batu. Jadi ini sebenarnya dangkal sampai di ombak itu baru dalam. Aku ada janji di sini, Luk. Kenapa? Di situ. Nah, ini bagus ini, kanu tapi tembus pandang. Hah? Gimana maksudnya kanu tembus pandang? Kanu bening. Pernah lihat enggak? Saya taunya inu bening, tahu saya. Biasanya kan ada jukung, perahu itu. Iya. Glass bottom tahu. Benar, benar. Bawahnya kaca. Iya. Nah, ini kanu ini. Kanu. Tapi full bening dia. Kaca berarti? Enggak tahu aku. Kayaknya plastik ini. Kita okay. Coba lihat ayo, ya. Wih, ini kita udah pernah main ini surfing. Tapi nggak segede gini kali. Ini gede banget deh. Kok beda sih? Ini kayaknya bukan papan surfing ini. Kasur kayaknya ini. Bukan, bukan itu. Rocky Vision. Oh, yeah. Itu moto vlogger Rocky. Nah, biasanya di sini nih, Putu MasterChef masak. Chat-chat, nonton guys di Main Media ketik Putu MasterChef, dia masak di pantai, guys. Ini bawa ke air laut. Jangan dong. Karatan nanti. Hampir aja nyangkut. Nih guys, banyak kelapa ya, kehidupan pantai seperti ini. Nih, look. Oh ini? Mana ini kan? Kan nggak tembus pandang. Pokoknya 50 ribu like kita sewa yang ini. Ada mesinnya nggak? Ada lah harusnya. Jangan-jangan kamu buka ada orangnya di bawah. Nah ini nih, ini rame nih. Ah ini Luke! Kan, tembus pandang kan? Oh iya benar. Iya iya iya, bagus bagus. Kamu mau yang ini? Mau lah. Ya udah yang itu aja. Udah disiapin tuh. Yang ini dong. Tuh udah ada tuh. Berapa orang Pak, satu kano? Dua orang. Oh dua orang. Ya udah beda sendiri. Iya, kita sendiri-sendiri aja. Wah, sendiri. Supaya bisa balapan, nanti kita buat challenge. Muterin itu tuh. Siap-siap. Guys, kita siap-siap dulu guys. Sebelum turun, ini kita udah siap-siap ya. Oke. Persiapannya gampang, lepas sandal aja. Nah, tapi sebelum turun harus pemanasan. Usahakan kalau main begini itu kiri duluan. Kiri duluan? Ya, hitung. Satu, dua, tiga. Soalnya biasanya kanan lebih kuat. Kanan akan mengikuti kiri. Lima, berarti sini satu aja. Ayo kamu sekarang. Lu. Coba lihat berapa kilo itu, Luk? Tujuh kilo, oke. Satu, satu tangan. Dua, tiga, empat. Udah. Dah, satu. Beda sekarang. Beda kuat kayaknya. Dia setiap hari kan di rumahnya nge-gym ini dia. 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang yang lebih besar lagi. Apalagi? Aneh-aneh. Gak ada, Pak. Gak ada? Kamu mau beneran? Gak. Udah cukup, dah. Itu, Pak. Palutor. Wah, palutor. Palutor nih ada di mana-mana. Bisa nih diangkat. Coba aku lihat dulu. Bisa-bisa nih. Aman. Coba angkat. Bentar. Aku ntar dikasih filter ya, wet. Gak bisa. Lanjut ke permainan yang berikutnya ya, biar cepet. Payung Kagura, ayo. Payung Kagura. Jangan, udah. Ah, ini aja, ayunan. Enggak apa-apa. Pegangan. Jangan keras-keras, Pak. Enggak, segini. Tuh. Udah jangan sampai dulu. Yuk, Lukian, Eurom. Guys. Udah. Wet, bukan akuin. Lu kok udah? Takut. Nah, abis ini Lucky berdiri. Iya guys, airnya udah nyampe. Ya, pelan-pelanin. Oh, tuh. Wet. Udah. Guys, kita review dulu guys. Ini dibilangnya kano juga, guys. Ini kayak bening. Kayak, bener kan? Kayak. Kalau itu baru kano. Wow, guys, kaget. Ini kalau di internet namanya clear kayak. Dia tembus pandang semua, tapi ini aman. Aman. Jadi ini idealnya bisa sampai maksimum 2 orang plus 1 balita di sini tengah. Hah? Bisa. Oh, naruh minum. Oh. Terus kena ombak, buruk jatuh minumnya. Nanti kalau mau mancing bisa sewa nih. Bisa, tapi tidak bisa terlalu jauh. Tapi aman ya, enggak jatuh. Aman. Berangkat kalau gitu. Oke, orang pertama yang naik ini Lucky. Luk, main di sini, muter-muter sini dulu ya. Iya. Ingat ya, teman-teman, teori dalam mendayung. Dayung kanan berarti belok kiri, dayung kiri berarti belok kanan ya. Dayung kanan kiri berarti maju lurus. Dayung ke depan berarti mundur, guys ya. Oke, Lucky sudah berhasil ada di situ. Aman? Aman, guys. Aku cek barang-barang dulu ya, jangan sampai ada barang-barang elektronik yang terbawa. Ya, sini giliranku sekarang. Ini duduk di belakang, Pak. Oke. Okay. Oi, kok nubruk? Cantar, wet. Guys. Nabrak, guys. Guys, nih di tengah laut nih. Ini sama Lucky nih. Luke. Halo. Awas nabrak, Luke. Nabrak.
Wah, Lucky mau nabrak ini. Nih, kita mau nyari Lucky dulu. Ayo. Nih, aku pakai kaki ya. Nah. Tidak bisa megang, guys. Aku harus dorong kano, jadinya harus pakai kaki. Awas, Let. Awas. Ini beda-beda di sebelah aku nih. Ah, gini aja udah capek. Tuh, ini masih di pinggiran, belum ke tengah. Katanya kano ini tuh tidak boleh sampai melewati itu, guys. Tuh, pulau itu. Aku mau ke Yudis, guys. Kabar, guys. Ini aku udah bertemu teman-teman. Daweda. Halo. Ini Yudis. Yes. Oke, okay, guys. Ini dia ya, kita udah di tengah laut. Wah, jangan sampai nabrak, Wet. Ya. Ini keseruan kita hari ini. Lepar, sama dengan Lucky, kalian bisa lihat nih perahu saya benar-benar bening ya. Ini problemnya adalah air lautnya yang nggak bening, guys. Jadi kita nggak bisa lihat di bawahnya. Padahal ini aku lihat ini, aku keluarin tangannya ya. Tuh, ikutin tanganku. Tanganku di luar tuh, kelihatan kan? Jadi sebenarnya kita beneran bisa lihat apa yang ada di bawah nih. Cuman, ya itu tadi seperti yang ku bilang, air lautnya lagi nggak kelihatan nih. Mulai silau ya teman-teman ya. Sinar matahari gratisan. Lumayan. Mereka sudah berpergian jauh. Kita kejar yuk, guys. Aku akan berusaha mengejar Lucky. Oke, oke. Guys, masa aku diajakin balapan? Ntar di situ ada ombak besar gimana? Muterin itu bisa? Bisa kayaknya. Oke. Tuh guys, kelihatan ada daun-daun di bawahku. Ada daun-daunan. Jadi nggak lomba nih? Ayo. Di situ ada item-item. Siapa yang bisa ambil sentuh itu duluan? Oke, siap. Ini GoPro-nya aku pegang pakai kaki nih guys. Mudah-mudahan selamat. 2, 3. Oke guys, kita berangkat. Wow, mengerikan juga ya. Dia kayak nanjak-nanjak gitu loh. Karena aku duduknya di paling belakang. Oh guys, guys, guys. Aduh, biarin aja guys. Mereka lomba cari keselamatan. Tunggu seimbangkan diri kita. Weda memimpin sementara. Weda di paling depan. Lucky salah arah. Oke, Weda udah jauh banget. Weda jauh sekali. Tampaknya Weda tidak bisa dikalahkan. Kelihatan di bawah. Ada apa? Ada banyak tanaman. Coba kita ke sana, guys. Aku akan berjuang mencari Lucky, guys. Kalian tahan ya. Ini GoPro ku pegang di paha nih dari tadi nih. Mana ada tanaman? Kita samperin mereka, guys. Nih, guys, lihat, guys. Kalian lihat depan dah. Kita mau lihat bawah laut. Tidak ada Lucky. Guys, aku udah nyampe nih, Lanana. Katanya di bawah laut nih ada tanaman. Mana tanaman? Oh iya, iya benar-benar di sini. Nah, itu guys. Kalau di perahunya agak blur. Di sini silau, yang sini kelihatan, guys. Wah, mengerikan. Ini aku curiga ini bisa pecah ini lama-lama, Luk. Nah, ini bagus nih, perahu dempet. Coba kita formasi dulu. Nah, ini formasi perahu dempet. Kayak di iklan-iklan RCTI itu loh. Ya. Harus gini dia. Kalau mau jualan, belanja lompat-lompat perahu. Ya, benar. Aku mau coba lu, dari tadi aku pegang kamera susah. Ya, ya, ya. Eh, coba lihat ininya. Dia tuh kayak bergetar kalau dipukul. Drrr, coba. Gitu. Kayak lemak. Kayak getar. Ke sana tadi ke tempat Weda tuh aku belum lomba. Coba, coba. Coba, coba, Pak. Yudis ke sana kecil banget di sini. Lo kok udah balik? Eh, salah jalan. Gila, awannya bagus banget. Tuh. Tuh. Lihat tuh awannya. Wah, kecil banget, guys. Nggak kelihatan dia. Wow, berhasil dia, guys. Kita mau tes kedalaman air ya. Ya, coba. Ini air dangkal di sini. Ya. Kita ukur. Kelihatan kok. Yalah, ini segini. Ih, kok bisa? Pendek. Kamu mau lihat sulap nggak? Apa? Tongkatnya panjang. Ya. Buat jadi pendek nih. Sak. Woi, bisa gitu. Ayo, Pak. Lomba ya? Ya. Muterin itu, guys. Jadi di sana tuh ada kayak bebatuan gitu, terus ada balai bengongnya. Kita akan lomba muterin itu. Barengan ya? Ya. Ya, let's go. 1, 2, mulai. Dua kali, teman-teman. Semoga race ini berhasil. Weda saat ini memimpin, dia di paling depan. Nah, aku duluan, guys. Bye bye. Kita akan menyusul. Tahu nggak, tadi tuh airku tuh cuma segini. Semenjak ada beban baru, langsung segini. Berat. Let's go. Itu lumayan dalam ya, coba. Dalam, Pak. Aku pelan-pelan aja, guys ya. Biarin dah. Aku kalah aja nggak apa-apa. Kan mereka muter, aku tunggu di sini aja. Oh, di sana katanya bisa kelihatan bawah. Coba kita susul. Tuh, guys. Ini tuh banyak rumput. Rumput bawah laut, di bawah ini. Jadi ternyata ya, kalau dia semakin di tengah itu semakin bersih. Kalau di pinggir tadi butek banget. Oh iya, benar. Pulau, tiba-tiba ada ombak besar nanti. Iya. Ya, adalah bekal berenang pas SMA, Pak. Aduh, aduh, aduh. Itu serius aduh. Kena sungguhan itu lo. Dorong, Weda. Dorong, Mat. Dorong, Weda. Sedikit lagi. Wuh. Enggak
capek guys, aku guys. Enak ya kamu ya? Enak. Sedikit lagi guys, lihat belakang. Kita udah mau nyampe ke pulau. Ayo Pak, bisa tuh. Oke, stop, jagain Luk. Nanti ini bebatuan. Pegang Luk. Taruh situ aja. Pegang. Oke. Kita mendarat di pulau tak bernama. Ini kalau turun semua perahunya hilang dong. Ya udah, Bapak aja turun. Jangan aku ditinggal. Batu bahaya nih. Kok mundur? Ya, kita udah nyampe lah intinya guys nih. Lu coba pegang perahuku lu. Pegang lu. Yo, ayo. Lu lari. Enggak. Udah. Enggak ada batu. Luk, pegang lu. Tekan lu, tekan. Aman. Enggak bisa. Malah jatuh aku. Aduh, pecah punya aku sumpah nih. Nih, kamera lihat ya. Ini air semua nih udah. Dari mana datangnya air kalau enggak dari bawah? Emang ada yang masukin kan? Enggak ada. Gimana teman-teman? Kita masih akan tetap lanjut lagi ya. Ini baru break sementara aja. Jadi kita lagi istirahat karena kita mau ambil drone sedikit. Oke guys, kalian kalau menemukan mainan-mainan atau keseruan lain, coba rekomendasi ya. Tulis komen di bawah atau kalian email atau DM. Nanti kita akan coba mainkan. Ini hari ini aku khusus membahas tentang clear kayaks atau kalau di sini dikenalnya sebagai kano bening. Padahal itu kayak, beda sama kano. Kalau kano itu datar dia. Kalau kayak itu kayak agak cekung dikit. Jadi kayak tadi teman-teman bisa lihat airnya masuk itu lewat atas, aku udah konfirmasi ke bapaknya tadi. Ternyata tidak ada yang bocor, masih aman, jadi air itu masuknya lewat atas, cipratan ombak. Iya benar. Gitu, dan teman-teman kalau main kesini nyewa itu murah banget itu harganya, pokoknya kalau nggak salah 20.000 satu jam kayak gitu. Wah murah. 20.000 satu jam tapi cuma dapat dayungnya doang. Ya ampun. Ya kalau mau sama perahunya 50.000. Wah, masih terjangkau lah Pak. Nah ini beli duduk ini bayar lagi 50.000. Ini berarti bayar? Sekarang. Ini saya berdiri aja deh biar nggak bayar. Takutnya disuruh bayar lagi. Cepet, kalian sana saya dronein. Ini ya, kamu dronein aku ya. Iya. Let's go guys. Ini belinya udah standby. Dia akan membantu. Loh, kanonya hanyut. Kanonya hanyut guys. Wow. Dia lagi lari mengejar. Kita kejar guys. Wow. Gak mau guys, yang ini aja punya aku. Tidur guys, aku mau coba jalan-jalan kelilingin ya. Udah lama banget gak ngeprank guys, aneh rasanya guys, lucu gue. Selesai sudah, kita bermain kano bening alias clear kayak. Apa wet? Kano bening alias clear kayak. Pintar. Siapa yang setuju nanti kita main kayak ini di sungai? Pecah. Kita bawa ke batu-batu. Pecah. Bocor. Biasanya kalau adu kayak tuh emang gitu di batu-batu, tapi dia pakai kakinya tuh masuk ke dalam selaput gitu. Kita seru-seruan. Setiap hari aku pingin banyak ke alam sekarang, Wet. Ke alam. Gunung, ke alam. Gunung belum. Nah, itu aku harus latihan dulu. Kalau gunung itu lumayan capek soalnya ya, butuh energi lebih, jadi harus terbiasa. Ada selain gunung, camping. Camping udah sering kita, camping di mana-mana, camping di pinggir jalan belum pernah. Jangan. Teman-teman, ini adalah keseruan. Pokoknya teman-teman kalau punya ide, kita harus pergi ke alam mana lagi? Betul. Selain alam baka, tulis komen di bawah. Nah, kalau udah ke Sanur, nggak afdol kalau nggak mampir di sini. Kita harus makan dulu nasi legend. Let's go. Nah, ini dulu setiap hari ke sini naik sepeda. Masih ada bu? Masih. Makan 6 ya. 1 enggak pedes. Oh, 2 enggak pedes, Bu. Saya juga, Bu. 3 enggak pedes. Bu, banyakin kulit saya, Bu. Bayar mahal tuh. Apa? Ya. Kulit. Oh, kulit. Sini kulitnya. Ikut mantap. Juga, Bu, ekstra kulit, Bu. Ikut. Yang enggak pedes, Bu. Saya pedes. Juga, Bu, ekstra kulit, Bu. Enggak sekalian semuanya ekstra kulit. Oh, jangan bangkrut saya, Bu. 3 aja. Teman-teman mampir sini. Nih. Made Weti. Guys, kayak gini, guys. Ini kita sambilan vlog kuliner ya, jadi nggak cuman keseruan. Ini salah satu yang wajib kalian kalau ke Bali. Selalu rame. Pastilah. Kalau di sini itu biasanya ya, dulu sebelum pandemi ya, bukanya tuh jam 8 pagi, jam 11 sudah habis.
sekarang karena masih pandemi ini 11.15 masih dapat nih. Wah, nih Pak Bayan, coba Pak. Nih yang nonton 1 juta nih, Pak. Ya. Kasih tahu dulu isinya apa aja nih, Pak. Ayam goreng. Kulit, coba mana kulit. Ini ya, kulit, ini kulitnya ya. Betutu. Ayam betutu. Sayur. Sayur apa ini, Pak? Sayur urap. Oh, sayur urap. Ya, ya. Ini telur. 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 Tahu. Tahu. Kacang. Wih. Ya. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Guys, ini ternyata udah komplit saatnya kita makan. Ini teman-teman yang doyan pedes lebih enak lagi. Lihat sambelnya. Boh, di sini tuh sebenarnya yang paling enak justru sambelnya, guys. Cuman aku nggak bisa. Lu kita makan ya. Let's go. Teman-teman ingat kalau punya ide kita harus buat keseruan di mana lagi, tulis aja komen di bawah. Besok kita datengin ya. Saatnya makan. Bye bye.